dan saya Albers ketemu lagi dengan Kokun ya. Kali ini aku ada di Jalan Gunung Meratus, tepatnya di Tambak Supir. Aku mau cobain bakso super. Nah, kita lihat gimana tuh bakso super. Super rasanya atau super bentuknya atau apa? Kita ke dalam. Nah, ini yang menu yang paling banyak di anu. Oh, banyak dipesan bakso super ya? Ya, aku mau pesan bakso supernya satu, minumnya teh hangat boleh deh. Oh. Itu aja dulu. Silahkan dulu. Iya. Ini dia bakso super. Nah, yang katanya best seller di sini. Cukup unik ya, kita bongkar dulu. Apa komponennya? Nah. Ternyata ini tadi satu porsinya 20.000 lengkap ya, ada tetelan. Terus ada pentol nih, pentol lembutnya nih, bakso lembut nih. Bakso rasa mungkin ini yang dibilang bakso super nih. Nah. Lumayan gede banget ya, satu porsi 20.000 worth it lah. Ada mie soun-nya, ada mie kuningnya, terus ada potongan kol dan kerupuk pangsit tentunya. Oh ya, pertama-tama kita coba dulu pasti kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, makan di sana. Kuahnya tuh benar-benar clear ya, clear. Terus kaldu sapinya tuh kerasa, gurih. Cuma dia nggak terlalu yang gurih-gurih banget, jadi gurihnya tuh pas di lidah kita. Rasa bumbunya juga berani banget. Lagi dari sana. Oke. Okay. Ini aku penasaran nih. Ini bakso supernya kita lihat gimana isinya ya. Coba kita belah dulu. Oh, isinya juga ada potongan-potongan daging. Tuh, kalian bisa lihat kan? Nah, kita coba yang polosan dulu ya. Bakso super. Makan yang sana. Baksonya gurih, terus lembut. Jadi dia tipe bakso kasar tapi lembut. Ada sedikit daging dan lemak-lemaknya. Gurih, pas. Sekarang kita raci. Gak sah kalau makan bakso tuh gak pakai saus. Kasih saus. Kita kasih kecap manis. Kecap manis. Sambal. Mantap. Ada jeruk kah, Mas? Ada, dia minta jeruk. Nah, kita kasih perasa jeruk nih biar makin nyaman loy rasanya. Kita racik nih. Sambil menunggu jeruknya, kita aduk-aduk dulu. Ini satu porsinya banyak banget ya, pentol. Ada tahu juga, nah. Sayurnya juga banyak. Oh, ada soun, ada mihun. Iya. Nah, ini salah satu komponen pentingnya. Wah.
setelah kita racik, kita coba pakai mie-nya ya. Mie hunnya sama mie kuning. Makan ya sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuk. Setelah kita campur dengan yang takaran yang pas, rasanya jadi nyaman. Woi. Sekarang kita coba pentol-pentol kecilnya ya. Aku bisa makan ini satu suapan loh. Tuh. Pentol kecilnya lebih lembut dari pentol super nih. Karena ini dagingnya juga lumayan banyak ya. Dia full daging. Karena kan kita makan bakso tuh ada banyak kanjinya ya, dagingnya kurang. Tapi ini full daging. Nah, pakai soun, pakai mie hun, pakai mie. Nyaman loh. Sekarang kita coba tahunya. Ini tipenya tahunya digoreng, terus ada isian kayak pentolnya juga. Kita coba pakai kuah. Makan ya, Nak. Oke. Seperti tahu bakso pada umumnya sih. Cuma dia lebih berasa agak sedikit asinnya nendang. Nah. Dan keropok pangsitnya ini menambah tekstur. Kita dapat 5 pentol kecil sama nah, 1 pentol besar. Bakso supernya itu yang ini. Ada tetelannya juga. Ini salah satu bakso yang menurut aku blend banget rasanya. Nah, kebetulan tadi kita dikasih lihat ownernya menu lengkap di sini. Jadi kita cek menunya ada di depan. Yuk, teks tanahnya. Cara, ini dia. Menu lengkap di bakso super. Selain bakso super yang aku makan tadi, di sini ternyata juga banyak menu. Nah, ini menunya semuanya nih. Ini bakso tulangan. Nah, bagi kalian yang penggemar tulangan, pasti wajib harus cobain ini. Terus ada mie ayamnya juga. Nah, tuh mie ayamnya. Juga dapat pentol loh mie ayamnya. Nah, terus kalau yang ini, ini bakso super yang saya makan tadi. Nah, ini sudah lengkap banget ya. Ada bakso supernya, bakso kecilnya, mie-nya 3 macam. Suun tadi, ada mie hun sama mie kuning. Terus ada tahunya, ada tetelan juga. Kalau yang ini bagi kalian penggemar tetelan. Yang penggemar dalaman sapi itu. Nah, ini bakso tetelan. Nah, coba lihat tuh penampakannya. Ini bakso tetelan. Jadi kalian bisa pilih bakso atau mie ayam varian yang kalian sukai. Nah, kalau yang ini soto ayam. Nah, ini soto ayamnya tuh. Tampilannya kayak gini. Dia pakai keripik kentang, terus ada ayamnya, ada lontongnya juga. Nah, itu deh kesemuaan menu di bakso super. Nah, suasana juga di sini nyaman banget. Terus terang lampunya, suasananya juga dingin, sejuk, besar, bisa bawa keluarga banyak di sini. Kalau mau makan bersama keluarga, oke deh sana yang lopes. Aku akan lanjutkan, selesaikan semua menu yang ada dan selesaikan makananku. Jangan lupa kunjungi bakso super di Jalan Gunung Meratus atau di Tambak Supir. Tempatnya gede, kelihatan di pinggir jalan. Ya, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini dengan makan di sana dan makan yang nyaman-nyaman loh. Assalamualaikum, dadah.